Selamat pagi. Kita akan awali pagi ini dengan yoga selama kurang lebih 30 menit. Awali dengan hal-hal yang mudah. Mulai dari kepala, tarik nafas. Dongakan kepalanya. Buang tundukan kepala. Dua, tarik dongakan. Buang. Berikut badan, tarik, satu, dorong ke atas belakang, dua, buang, tiga, dorong ke belakang. Cukup netralkan badan, lalu arahkan ke arah kanan. Gunakan tangan kanan sebagai pemberat, tidak ditarik. Dagu sedikit arahkan ke arah dada. Nafas. Cukup kembali perlahan. Kiri. Gunakan tangan yang sebelah kiri sebagai pemberat. Dagu sedikit arahkan ke dada. Tidak ditarik. Cukup. Kembali. Lalu bikin lingkaran. Di belakang punggung, kepal, siku tangan mengarah ke belakang. Ini memanjangkan. Kemudian ke depan, lurus siku tangan dan arahkan dahi ke arah lantai. Nafas. Cukup perlahan naikkan badan. Kembali tekuk siku tangan. Pengobaran ke depan, masuk ke all four atau disebut kait jari kaki mulai bergerak in and exhale Exhale, look at the moon.
lalu tekuk lutut, arahkan tangan ke belakang, pegang pergelangan tangan. Naikkan lutut dan dorong kaki ini menjauh, dibantu oleh tangan yang bawah. Nafas. Cukup perlahan lepaskan. Perlahan lepaskan, turunkan tangan, bawa kaki ke depan, tundukkan kepala ke tanah sana, tangan di pinggang, inhale naik, second round, inhale urva hasta, exhale punya pengusung, inhale panjang, exhale kiri ke belakang, turunkan. Inhale, angkat tangan yang kanan, twist. Exhale, turunkan tangan. Inhale, naikkan kedua tangan. Exhale, rapat tangan di depan. Inhale di sini, exhale badan berputar ke atas sebelah. Twist, dan lihat ke siku tangan yang sebelah kanan. Sambil berputar. Buang turunkan, bawa kaki ke depan, tundukkan kepala ke belakang. Inhale, lihat ke arah depan, bawa kaki kanan jauh ke belakang, turunkan. Inhale, naikkan tangan kiri ke atas. Exhale, letakkan tangan. Inhale, naikkan kedua tangan. Tetap bernafas. Cukup perlahan kembalikan. Inhale, naikkan ke atas. Exhale, turunkan. Bawa kaki ke depan. Putar. Tangan di pinggang. Inhale, naikkan badan. Exhale, turunkan. Exhale, kaki kanan ke belakang, turunkan lutut. Inhale, lihat ke arah depan, mundur.
lakukan panggul eksel, arahkan perut, arahkan dahi. 1, cukup tepuk lutut, bawa kaki ke depan. 2, inhalian ke depan, panjang kaki. Exhale kaki satu lagi ke belakang, turunkan lutut. Inhale di sini, exhale mundurkan panggul, mundur. Panjang. Lima, cukup tepuk lutut, bawa kaki ke depan. Exhale, pindahkan kepala. Inhale, ungkat tersangka. Pulang ekor, tidak nunggu seperti ini. Duduk lebih dalam lagi, lihat ke arah. Di antara kedua telapak tangan. Tiga. Nafas, satu, cukup. Inhale, lihat ke arah depan. Exhale, bawa kedua kaki ke belakang. Aduh muka, suami. Rest lapak tangan. You can walking dog. Yes, dan terakhir lurus tangan. Inhale di sini, bawa kaki kiri. Exhale, lengkung ke belakang. Lihat kanan, tangan di sini. Situ kanan. Naikkan dada. Next, naikkan tangan. Lihat ke arah depan, luruskan lutut depan. Lihat ke arah depan, panjangkan punggung. Bokong kiri bawah ke belakang, tarik sedikit. Panjang. Arahkan dada. Arahkan dada. Atau hanya ada di sini. Cukup, lutut. Tarik kaki ke belakang. Inhale kanan ke depan. Exhale, inhale, menekan di depan dan belakang. Tangan di pinggang. Inhale, naikkan badan. Kuat di kaki. Flex, naikkan badan. Pandangan ke depan atau ke atas. Inhale di sini, turunkan tangan. Luruskan kaki depan. Exhale, diam di sini. Atau bawa tangan ke atas. Cukup perlahan tekuk lutut, bawa tangan kembali dan masuk kaki ke downward facing dog. Exhale, telapak kaki kiri letakkan di lantai. Pastikan tumit depan berada di sebelah kaki belakang. Tangan kiri di pinggang, siku tangan bawah ke belakang. Panjangkan sisi yang sebelah kanan badan. Tidak terkulit, juga tidak terkulit. Press. Pandangan ke depan. Kaki mendorong, tangan tekan. Next di sini, bawa. Kaki dengan kuat, ikan badan. Masuk ke virabha dvasana cukra. Lihat ke jari tangan, tidak overstretch, lurus. Inhale di sini, luruskan. Panjangkan sisi kanan. Pegang pergelangan kaki. Geser badan ke depan, geser tangan. Angkat kaki belakang dahulu, lebih tinggi dari tangan. Baru masukkan kaki depan. Lihat ke depan atau lihat ke atas. Nafas. Cukup perlahan tekuk lutut. Turunkan kembali. Lepaskan tangan, masuk ke trikonasana seperti tadi. Thank you.
kiri ke depan di antara tangan. Telapak kaki belakang di atas bilang siku tangan. Buka tangan belakang. Lihat ke depan, bahu atau sekarang. Bawah. Tangan kaki. Lihat ke depan. Nafas. Tunjuk ke samping, sebelah kanan, intip di lengan yang terbelah kiri. Exhale di sini. Inhale, luruskan ke bahu dan arahkan lutut ke depan dan telapak kaki ke samping kiri. Turunkan lutut ke belakang. Geser tangan kanan ke samping kanan, tangan kiri di lutut. Dorong pahu lebih ke depan lagi, tapi tidak drop. Dorong aktifkan otot. Pandangan ke belakang, tekuk lutut belakang. Bawa tangan kiri ke belakang. Tumit arahkan ke tulang ke kanan. Kemudian jauhkan. Sambil ditarik dan sambil mendorong. Lepaskan ke belakang. Tarik kaki ke belakang. Inhale, bawa kaki kanan ke depan. Putar badan ke arah. Pastikan. Tangan letakkan di bawah bahu, panjangkan dari mangkok ataupun piring. Saya sebutkan seperti ini. Kalau pas saat piring punggungnya melengkung, lebih baik mangkok. Panjangkan ke next tangan kanan. Ini pegang ke ground, tapi menekan, grounding. Kemudian panjang.
Pertahankan badan di sini. Bawa tangan ke belakang, punggung kepala. Tangan ke arah kepala. Kemudian arahkan ke arah kepala. Kepala atau kepala. Kemudian dorong ke letakkan tangan di bawah bahu dan bawa seluruh badan ke arah yang parah. Tutup kembali, bawa badan seluruh. Kembali ke arah tengah, naik putar badan seluruh. Ini bawa kaki ke belakang. Inhale di sini, turunkan. Duduk di paha rapat. Naikkan tangan kanan ke atas. Twist ke arah paha. Lihat ke bahu yang depan atau lihat ke belakang tanpa kepala dingin. Cukup kembali. Kembali ke tengah, kemudian luruskan kedua kaki ke depan. Kemudian naikkan kedua tangan, exhale turunkan ke dalam. Thank you.
merasa tidak nyaman, tekuk matras di belakang kepala. Pasarannya tergantung berapa lama kita.